Hai guys, gimana sih cara ampuh membersihkan noda tinta dan noda es krim di baju? Yuk kita ikutin video ini. Nah, yang pertama mari kita coba coret-coret noda tinta yang di baju. Lalu kita tuangkan deterjen Downy Premium ini. Kalian gak perlu lagi rendam-rendam bajunya ya guys, karena ini sudah sangat efektif membersihkan nodanya tanpa tenaga yang banyak. Jadi kalian nggak perlu capek-capek lagi nungguin baju kalian direndam-rendam terlebih dahulu. Lalu kita sikat perlahan-lahan sampai tintanya hilang. Kalau saran aku, kalian pakai sikat cuci baju yang biasa kalian pakai ya, supaya lebih maksimal lagi hasilnya. Dan setelah itu kita bilas deh sambil dikucuk-kucuk sedikit supaya sisa-sisa noda tintanya nggak nempel di baju lagi. Tara, ini hasil noda tinta di bajunya. Hilang kan guys, seperti nggak terjadi apa-apa. Tuh, bersih kan. Nah, di video yang kedua ini mari kita tuang noda es krimnya ke baju. Biasanya kalau punya anak-anak pasti pada tahu ya gimana susahnya membersihkan noda es krim di baju kesayangan anak Anda. Nah, nodanya seperti ini nih. Lalu kita tuangkan lagi deterjen Downy Premium ini langsung ke baju yang terkena noda es krimnya ya. Nah, kalau membersihkan noda es krim ini, aku lebih suka kucek-kucek pakai tangan karena lebih cepat hilangnya, guys. Jadi, kita nggak perlu kucek-kucek sampai maksa keluar energi banyak gitu. Dan ini sama ya, kita nggak perlu rendam-rendam baju kita lagi. Sudah hilang guys nodanya. Nah, jadi kelihatan kan hasilnya ini no tipu-tipu ya.
Dan buat kalian yang pengen beli deterjen ini, kalian bisa pesan di Instagram atau Shopee. Untuk linknya nanti aku akan taruh di description box ya, jadi kalian tinggal klik aja. Terima kasih sudah nonton video ini.